Halo teman-teman, welcome back to Arsakas. Wah, lihat teman-teman, kali ini kita punya banyak sekali mainan-mainannya. Ada truk pasir, ada banyak sekali mobil balap teman-teman, ada kereta api. Wah, kira-kira mobil apa aja di sana ya? Tapi sebelum itu, jangan lupa buat teman-teman buat subscribe, like, and comment ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Langsung aja kita ke videonya teman-teman. Ya teman-teman, yang pertama ada mobil balap berwarna merah teman-teman. Ini adalah mobil balap kecil teman-teman, berwarna merah. Wah, keren sekali ya mobil balapnya. Ya teman-teman, bernomor 95 teman-teman. Mobil balapnya ada api-apinya. Sepertinya dia adalah mobil balap yang sangat cepat teman-teman. Dia bernama Lightning McQueen teman-teman. Wah, keren sekali Lightning McQueen ini. Dia pernah memenangkan Piston Cup teman-teman. Lihat teman-teman. Wah, keren. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi teman-teman? Lihat teman-teman, ada mobil balap merah lagi teman-teman. Mobil balap merah ini bernomor, ini nggak ada nomornya teman-teman. Ini adalah mobil balap punya Spiderman teman-teman. Lihat teman-teman. Wah, ada lambang laba-labanya juga teman-teman. Wah, keren sekali ada lambang laba-labanya teman-teman. Wah, mobil balapnya ini sepertinya sangat cepat ya teman-teman. Kita langsung aja masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya ada mobil balap apa lagi sana teman-teman? Lihat teman-teman, ada mobil balap putih teman-teman. Mobil balapnya berwarna putih. Wah, ini mobil balapnya panjang sekali ya, lebih panjang dari yang tadi. Mobil balapnya berwarna putih, bernomor 12 teman-teman. Wah, keren sekali mobil balapnya bernomor 12. Wah, keren ya teman-teman. Tapi sepertinya mobil balapnya sudah kotor teman-teman, sudah usang. Sepertinya dia sering sekali balapan teman-teman, sehingga mobilnya kotor. Wah, kasihan sekali ya mobil balap ini. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi sana teman-teman? Lihat teman-teman, ada mobil balap Lamborghini teman-teman. Wah, keren sekali mobil balap Lamborghini-nya. Warnanya abu-abu teman-teman. Sepertinya mobil balap Lamborghini ini sangat cepat teman-teman. Dan mobil balap Lamborghini ini adalah mobil balap yang mahal teman-teman. Keren sekali mobil balapnya, mahal dan juga cepat teman-teman. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya ada apa sih teman-teman? Ini adalah mobil taksi, tapi bentuknya mirip mobil balap. Lihat, kenapa mirip mobil balap? Ada nomornya teman-teman, nomor 95. Kan biasanya mobil balap itu ada nomornya. Apa jangan-jangan dia mobil balap yang menyamar menjadi mobil taksi? Wah, mengerikan. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya ada mobil balap lagi teman-teman, tapi kali ini mobil balapnya berwarna ungu teman-teman. Wah, keren sekali mobil balapnya berwarna ungu, bernomor 95 teman-teman. Tapi biasanya mobil balap yang berwarna ungu adalah mobil balap wanita teman-teman. Wah, keren sekali ada mobil balap wanita teman-teman. Wah, langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman.
Selanjutnya apa lagi teman-teman? Wah, ini adalah mobil sampah teman-teman. Sampah ini berwarna putih dan abu-abu teman-teman. Ini berguna untuk mengambil sampah-sampah dari rumah kalian teman-teman. Makanya teman-teman jangan buang sampah sembarangan ya, biar sampahnya bisa diambil oleh mobil sampah agar bisa didaur ulang teman-teman. Langsung kita masukkan mobil sampahnya ke dalam keranjang teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ada apa lagi sini? Ini adalah mobil penarik teman-teman, untuk menarik mobil mogok teman-teman atau mobil yang rusak diantar ke bengkel teman-teman. Wah, lihat teman-teman, mobilnya adalah meter teman-teman, si penarik mobil mogok. Nanti mobilnya ditarik menggunakan kail ini teman-teman. Wah, keren sekali ya. Kalau mobil teman-teman mogok, panggillah meter. Langsung kita masukkan saja meternya ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi sih teman-teman? Lihat teman-teman. Wah. Lihat teman-teman, ini adalah mobil pengangkut pasir teman-teman. Wow, mobil pengangkut pasir ini keren sekali ya. Lihat teman-teman, warnanya merah kuning teman-teman. Mobil pengangkut pasirnya ada dua teman-teman. Ah, copot teman-teman, copot teman-teman. Pasang dulu ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, pasirnya ada dua, yang satu berwarna kuning oranye, yang satu berwarna kuning stabilo teman-teman. Yang satu baknya bisa diangkat dan yang satu tidak, tapi sama-sama keren ya. Langsung kita masukkan saja deh ke dalam keranjang. Yang terakhir ada apa ini teman-teman? Lihat teman-teman. Wah, ini adalah kereta Thomas teman-teman. Kereta Thomas ini memiliki dua gerbong teman-teman. Tiga gerbong teman-teman. Pertama gerbong utama, kedua gerbong tengah, dan ketiga gerbong belakang. Dan gerbongnya bisa dicopot dan bisa dipasang teman-teman. Tuh, bisa dipasang, copot, keren sekali ya. Kereta Thomas ini selalu tepat waktu loh teman-teman. Teman-teman harus mencontoh seperti kereta Thomas, harus tepat waktu teman-teman, tidak pernah terlambat. Langsung kita masukkan saja kereta Thomasnya ke dalam keranjangnya teman-teman. Wah, sepertinya mainannya sudah habis semua teman-teman. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi aku ingatkan, buat jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Makasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Dadah.